قَنَاهُمْ وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا hilal صدق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini saya Duda Harlino sangat bersyukur sekali Dapat kembali menemui teman hati semua yang dirahmati Allah Dalam program Religi Kompas TV Kalam hati Insya Allah sampai ke hati Teman hati semua yang dirahmati Allah Sebelumnya saya ingin meminta maaf Mungkin dari sound atau suara yang terdengar, ada dari kejauhan suara hujan. Karena memang saat pelaksanaan syuting kita kali ini, suasana di luar dalam keadaan hujan dan juga ada petir yang menyambar-nyambar. Jadi, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk mendengarkan tausiah guru-guru kita pada hari ini. Dan hari ini kita berada di masjid yang masya Allah indah sekali, Masjid Kubamas Dian Al Mahri di Depok. Dan juga yang istimewa hari ini sudah hadir nih ibu-ibu yang waduh Masya Allah Kerudungnya merah-merah seragam semua Assalamualaikum ibu-ibu Waduh ini dari mana aja nih yang sebelah kanan saya Dari mana bu? Gunung Putri, Gunung Putri. Yang ini dari mana bu? Purwakarta, Purwakarta Masya Allah Tapi di tengah-tengahnya kok ada yang bercahaya bercahaya nih Mbak Vena Melinda bintang tamu kita Assalamualaikum Mbak Vena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waduh terima kasih ya sudah hadir Mbak Vena kasih. Salam buat Nosferi Iya. Yeah. Itu teman syuting sinetron <laughs> saya lama itu dulu. <laughs> Makasih ya, Mbak ya. Kasih sama-sama. Baik, dan sekarang kita mau Wah, saya menyapa dulu nih sahabat saya nih Ate. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam, Aduh, Di sana ada Mama Vena, sini ada Feral Bramasta. <laughs> saya emang agak menciut karena kena hujan kan, agak. Oh iya. Di, uh -uh. Oh, begitu. Faktor cuaca. Faktor cuaca dan saya lagi sama tim-tim saya ini cocok kece Sentul, Waduh, ini dari, dari Al-Zikro Sentul Al-Zikro Sentul, Masya nah. Allah Baik, teman-teman semua Yang dirahmati Allah Saya juga akan memperkenalkan, di sebelah kiri saya ini Guru kita yang nanti akan memberikan uh, Tausiah, dan juga akan Menjawab pertanyaan dari kita semua, yang pertama Ustadz Wijayanto, Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga bahagia Ini dapat keberkahan, satu hujan Oh iya betul hujan Ustadz. ini berkah Ya, karena Tuh. ada doa khusus minta hujan, nggak hmm. ada doa minta angin, minta panas nggak ada, tapi hujan ada. Oh, dia masuk. Maka apa. kita doakan mudah-mudahan ini jadi sohiban nafian, sohiban eh, Amin. Amin. hujan yang memberi manfaat. Apalagi ada Mbak Vena ada <tuh> persaudara kita, masya Allah, guru kita bersama nanti. Amin. Terima kasih Ustadz dan juga semuanya apa nih yang di sampingnya Ustadz Ijeo untuk Bunda Yati, assalamualaikum Waalaikumsalam. Bunda. Waalaikumsalam. AA sehat ya. Sehat terus, Alhamdulillah ya kuda, senang ya. hari ini bersama dengan Uwi ya, Ustad Wizayanto ya, Tau dan Jaya juga Yanto, ada ya. Mbak Vena. Hmm, masya Allah. Tadi uh, Ustad uh, terpesona dengan <laughs> inner beauty ya, semakin solehah ya Ustadz Waduh, masya Allah, semoga istiqomah terus, amin ya robbal alamin. Al Baik, teman-teman semua yang dirahmati Allah, sebelum kita mendengar tausiah dari dua orang guru kita yang luar biasa, saya ingin membacakan sebuah artikel. Ini berkaitan dengan seseorang yang wafat pada saat melaksanakan sholat berjamaah. Kisah imam masjid di Malang meninggal saat sujud salat. Dikenal baik hingga jarang sakit. Kisah meninggalnya seorang imam masjid bernama Sopian, usia 58 tahun, membuat heboh warga Dusun Wonogiri, Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Betapa tidak Sopian meninggal dunia saat menjadi imam sholat maghrib di Musola Hidayatullah, Dusun Wonogiri, Desa Wonokerto. Beliau meninggal waktu sujud, usai meninggal beliau langsung dievakuasi ke rumah dan rumah beliau Berada dekat dengan musola tersebut, masya Allah. Masya Allah. Teh, gimana dengar berita itu teh? Inilah yang disebut kematian yang diinginkan semua umat ya, masya ya. Allah. Makanya semoga kita semua di sini bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin. Amin. Masya Makanya Allah. nanti, nanti kita sholat berjamaah ya, pak ya. Eh, hmm. ya, pak. Tadi udah sholat belum teh? Ah, lah. A ini muka udah adem kayak kayak ubin masjid ini ya, bu ya. <tuh, Tuh, makanya sering diinjak-injak. <tuh> <tuh> iya, sholat dong kita. So, semangat itu ya, ya, Semangat. Oke, masya Allah. Baik, teman hati semua yang dirahmati Allah. Sekarang saatnya kita mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Wijayanto. Silakan Ustadz. Baik. Sholat adalah sesuatu yang masya Allah menjadikan puncaknya orang beribadah ada sholat. Yang membedakan antara orang Islam dan orang kafir adalah as-sholat mafarku baina muslim wal, kafu, kufur adalah as -salat. Apalagi meninggal dalam keadaan sholat itu wujud dari Allah marjukna khusnal khotimah. Wa dubika min su'il khotimah. Mati dalam keadaan sholat itu jelas khusnul khotimah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mati dalam keadaan dugem. Tahu ya dugem? Naik baca itu duduk gemetar. Masa luar biasa itu. Artinya dia di masjid sebaik-baik tempat adalah masjid. Sholat ini menjadikan as-sholatu imad ini adalah tiangnya agama. Kalau sudah tiangnya roboh, maka agama juga roboh. Kalau tiangnya kuat, maka semua rumah akan tergantung pada tiang itu. Sholat ini diibaratkan oleh Al-Ghazali sebagaimana wajah bagi body. Orang boleh secantik apapun, nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya bisa. Tapi kalau nggak mungkin ada orang cantik nggak punya kepala. Wah oh, dia cantik, tapi saya nggak punya tangan. Dia cantik nggak punya kaki, masih bisa. Dia cantik tapi nggak punya kepala, nggak mungkin. Maka pesan Rasulullah di akhir hayatnya hanya tiga. Satu umati, 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 umatku, umatku supaya selamat dari api neraka. Yang kedua adalah Anissa, Anissa wanita, wanita, wanita kita hormati. Tidak sebusuk-busuk laki-laki adalah laki-laki yang suka menghinakan wanita. Tidak ada kehinaan yang lebih hina daripada seorang laki-laki yang suka menghinakan wanita. Dan tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada seorang laki-laki yang memuliakan wanita. Dan yang ketiga adalah asolah, As asolah, asolah. Maka sholat Disebut tiang dari agama karena solat menjamin lima hal di lima tempat. Orang kalau sudah tidak beres hidupnya, koreksi solatnya. Satu di dunia. Di dunia ini dipastikan hidupnya akan diberkahi. Rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Ibu boleh gaji sebesar apapun, gaji sebulan 75 juta. Cukup, tapi anak kena narkoba. Tahu narkoba? untuk mabuk yang namanya Puto itu ratus ribu, sabu-sabu itu puluh ribu, yang murah itu Lexeton, Magadon, AO, KTI, Mansion, Paman Gober itu agak murah. Yang murah itu Lem, yang murah lagi itu Tai Kuda, itu lebih murah lagi. Itu. Tahu semua Ustaz? Oh, mabuk aja, saya ketua Gerhana, Gerakan Nadang Narkoba. Oh. Nah, jadi saya tahu persis, mabuk kok mahal. Dulu AT itu mabuk 2000 perak aja bisa mabuk naik angkot tuh menghadap ke belakang udah uh, luar biasa beda maboknya pilih mana gaji 75 juta sebulan tapi tidak diberkahi anaknya kena narkoba istrinya mentel bawel cerewet cerikis makanya banyak tidurnya petah ngorok ngentutan ngileran ngantuan suaminya galak dengan gaji 100 juta tapi keluarganya tenang aman damai pilih mana ya meskipun 100 juta tapi tenang daripada 75 juta tapi tidak tenang. Kedua, di alam kubur dia bebas dari siksa kubur. Yang ketiga, dia menerima catatan amal dari tangan kanan, bahkan yang keempat dia meniti sinar secepat kilat dan dipastikan dia masuk surga tanpa merasakan pedihnya api neraka. Siapa orang yang menjaga lima waktu? lima waktu sholat itu. Maka sholat itu dipertahankan sampai seolah-olah turunnya wahyu sholat itu perintah sholat. Seolah-olah apa, i, i, apa, malaikat Jibril saja tidak dipercaya. Langsung Rasulullah dipanggil langsung ke Mi'raj untuk diturunkan tentang sholat. Maka sholat itu dijaga waktunya. Kalau terlalu lama ada sholat yang dikuatkan sunnah muakada. Misalnya dur sama asar itu pendek, maka nggak ada sholat sunnah yang dikuatkan asar sampai maghrib pendek maghrib sampai isak pendek tapi begitu isak sampai subuh lama maka ada sholat tahajud yang dikuatkan begitu subuh kok sampai duhur lama maka ada sholat duha yang dikuatkan karena apa pentingnya sholat gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat maka pentingnya bagaimana kita menegakkan sholat Karena sholat yang agama Dan dipastikan sholat itu As ta tanha anil faksa mungkar Al angkabut yang 45 Orang yang sholat dipastikan mencegah perbuatan keji dan mungkar Ada dua Satu orang yang biasa sholat Perbuatan keji dan mungkar tidak mudah dilakukan Yang kedua dikatakan sudah sholat kalau dia bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar kalau sholat kok masih nilep uang apa rakyat kalau sholat kok masih nukar sendal di masjid no sholat kok naik bus gak bayar berarti dia belum sholat mudah-mudahan kita tetap jaga sholat kita karena pentingnya sholat dalam kehidupan kita amin ya robbal alamin masya allah terima kasih Ustadz Jayanto saya juga mau uh, memohon uh, tambahan dari bunda silakan bunda Ya, baik, uh, pemirsa Kompas TV di seluruh penjuru tanah air dalam teman hati semua dan ibu-ibu bapak-bapak yang hadir di sini. Apa yang dipaparkan guru kita itu adalah menandakan bahwa seorang muslim ciri khas identitas pertamanya adalah sholat setelah dia bersahadat. Makanya masuk ke dalam rukun. Islam, kalau rukun itu mesti tegak berdiri, Bu. Nah, ketika seseorang punya kewajiban kepada Allah dalam wujud ibadah solat, kapan kita memulainya mewariskan, mengerti, memberikan pemahaman pada anak? Maka kata Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, 'Muru wahum perintahkan, ajarkan, bimbing, didik anak-anakmu untuk mampu mengerjakan solat ketika mereka umur tujuh tahun. Kenapa? Karena kalau udah seusia, mas atau... Sudah susah, Bu. Udah susah. Jadi, ketika kecil kita punya tugas, mengapa mendidik itu lebih baik? Ketika mereka masih kecil, makanya kata Sayyidina Ali, pendidikan sholat ini adanya ketika mereka dalam level apa, Bu, sebagai prajurit, dan kita adalah panglima. Kalau mereka sudah nanti menjadi teman, bisa menolak. Inilah usia, usia tujuh tahun, dan ketika ada perintah, wadribuhum, ketika mereka berumur sepuluh tahun, tanda kutip, mohon maaf, bukan dipukul dalam arti maaf. Kekerasan artinya apa? Ini dalam wujud ketegasan, supaya anak-anak kita mulai mengenal rukun yang pertama ya setelah dia bersyahadat sebagai seorang muslim kemudian dia mengerjakan sholat makanya tuh lihat ibu-ibu nggak -ibu, apa-apa lagi sujud ditunggangin anaknya di punggungnya bu tetap sah sholatnya nggak apa-apa saja ada tempat sujud tiba-tiba dia duduk di depannya agak miring sedikit kitanya supaya apa anak tahu bahwa ibunya sedang sholat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masya Allah terima kasih Bunda Mudah-mudahan ini membuat kita semangat terus untuk sholat ya, Teh ya. Iya, ini Ate ya, mau izin sholat dulu ya. belum, belum, belum dari tadi. Belum ya. <laughs> <laughs> belum waktunya, Teh. Belum waktunya ya. Tunggu waktunya dulu ya. <laughs> Atau juga mudah-mudahan kalau rajin sholat dapat jodohnya juga yang rajin sholat. Amin, amin. Insya Allah doain Bu, teman saya, Bu ya. Lagi pengen cari jodoh yang terbaik, insya Allah. Teman nanti semua. Berikut ini nanti kita akan tanya jawab nih karena kalau berkaitan dengan sholat ini tema yang sepertinya banyak pertanyaan yang kita mau sampaikan guru-guru kita tapi sesaat lagi tetap di kalam hati insyaallah sampai ke hati